Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan kami 4BC Channel. Kali ini kita akan mencoba menanam ubi jalar, teman-teman. Ini saya sudah punya bibitnya. Ini saya punya 3 jenis, teman-teman. Yang ini ubi ungu, yang ini ubi kuning, dan yang ini ubi ungu tapi kulit ubinya itu warna putih, teman-teman. Oke, kita akan tanam saja langsung. Bagaimana tempat kita nanam, nanti saya akan tunjukkan teman-teman. Dan pasti akan teman-teman akan terkejut. Bukan media kita, bukan tanah. Oke, langsung saja kita tanam teman-teman. Oke, ini dia teman-teman media kita, pasir. Langsung saja kita tanam teman-teman. Seperti ini. Mudah sekali nanam ubi itu. Tinggal kita tancap-tancapkan saja. Dan untuk jaraknya tidak masalah, agak rapat teman-teman. Ini bukan uji coba ya teman-teman. Ini sudah terbukti. Kalau ada pasir yang anggur, kami tanami ubi jalar. Ini kita tanam. Nanti setelah sekian bulan akan kita lihat hasilnya teman-teman. Ayo. Oke teman-teman, cukup dulu. Ini sudah penuh. Semua sudah saya tanami. Kita tunggu hasilnya setelah beberapa bulan lagi. Oke teman-teman, karena dari banjir halaman saya becek semua. Jadi kita bongkar saja ketela kita atau ubi kita. Ini belum waktunya, masih kecil-kecil. Kalau satu bulan lagi, dia akan besar-besar, teman. Nah, dia pasti ini waktunya banyak sekali. Satu tempat. Sayangnya karena kondisi.
Jadi terpaksa kita cabut saja teman-teman, karena pasirnya akan saya timbunkan. Misalnya sudah saya timbunkan sedikit. Oke, cukup sekian. Cukup sekian teman-teman. Ini hasilnya belum maksimal. Cukup sekian dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.